berdasarkan hasil ini, hasil yang sudah kita laporkan dari masing-masing TPS, kita akan rekap. Tetapi sebelum kita jumlah secara keseluruhan, satu lagi saya beri kesempatan, kalau misalnya ada hal-hal yang terdaftar di sini, kalau masih ada kekurangannya, silakan kita berikan usul jalan. Hanya di sini, di sekitar ini. Di sekitar persoalan kita perhitungan suara. Angka-angka yang ada. Kalau mungkin dari TPS 6 tadi, mungkin hanya karena situasi waktu itu sudah menghubungi kami, tapi karena kami juga lagi dalam keadaan situasi sibuk, sehingga tidak memberikan penjelasan tentang itu. Tapi itu hanya soal persumlahan angka. Angka terakhir di sisa surat suara. Oke, baik. Kalau memang tidak ada keberatan lagi untuk TPS 6, kita semua sudah sepakat, mulai dari laporan dari TPS 1 sampai dengan TPS 6, kita terima hasil perhitungannya. Nanti sebentar baru kita jumlah terakhir secara bersama-sama. Tidak ada keberatan lagi atas ini? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan jumlahnya. Ini saya tutup dulu. Baru kita lanjutkan penjumlahan terakhir. Hasil secara keseluruhan dari masing-masing TPS. Kita pegang kalkulator masing-masing. Supaya kalau ada yang tekan kita perbaiki masing-masing. Lanjutkan perolehan suara. Untuk nomor 1, Florida Yosefina Dena. TPS 1, 180. TPS 2, 126. TPS 3, 146. TPS 4, 145. TPS 5, 31. TPS 6, 19. 6, 7. Yang berikut nomor 2, Bernardus Bernard Gelang. TPS 1, 66. TPS 2, 72. TPS 3, 167. TPS 4, 201. TPS 5, 58. TPS 6, 82. 66. Nomor 3, Jimilianus Fatio. TPS 1, 3. TPS 2, 24. TPS 3, 7. TPS 4, 7. TPS 5, 2, 4, 9. TPS 6, 2, 0, 5. 4, 4, 5. 4, 5. 4, 5. Tidak sah. TPS 1, 2. TPS 2, 9. TPS 3, 7. TPS 4. TPS 5, 52. TPS 6, 43. 117. Total surat suara 251. TPS 1, TPS 2, 231. TPS 3, 327. TPS 4, 357. TPS 5, 390. TPS 6, 349. 1995. Sisa surat suara 176. Ya. 196. 157. 127. 161. 202. 1019. Kita bersama-sama lakukan perhitungan jumlah dari surat suara dan juga surat suara yang digunakan serta surat suara yang sah untuk masing-masing calon. Hasilnya untuk calon nomor urut 1 dengan jumlah hasil akhir 647, untuk calon nomor 2 646, dan calon nomor 3 490. Selanjutnya kita akan break sebentar untuk kami panitia menulis hasil ini ke dalam rekapan berita acara, berita acara dari rekapitulasi perhitungan suara, bukan menetapkan. Penetapan nanti akan kami serahkan kepada panitia, kepada BPD untuk menetapkan. Jadi hari ini belum ditetapkan. Jangan sampai kita pulang lalu membuat seolah-olah sudah ditetapkan. Penetapan ada di
DPD. Ranahnya DPD, bukan kami panitia. Karena itu kepada teman-teman panitia supaya bereskan berita acaranya supaya dibacakan dan kita menyerahkan hasil rekapitulasi ini kepada DPD. Terhadap hasil rekapitulasi hari ini, kita diberi ruang waktu 7 hari. Dari hari ini sampai 7 hari ke depan untuk melakukan pengaduan atau sanggahan atas hasil rekapitulasi hari ini. Calon nomor 3 sah. Penetapan itu 7 hari dari sini, dari ini hari sampai dengan 7 hari kita berikan waktu kepada para calon untuk diberikan kesempatan untuk sanggahannya. Setelah itu kalau tidak ada sanggahan, maka BPD berhak untuk menetapkan hasil pemilihan Partai Seri Roja periode 2022-2028. Terima kasih. Kami undang calon nomor 2. Hanya TPS 5. Kalau TPS lain kita sepakat. Kalau dia calon muda, kita pilih TPS 5. Merdeka. Ibu-ibu mundur.